dalam video tu lah. Tak apa nak ajar ni, lepas internet dia cepat habis yang tak tahu kenapa. Sebab sebelum-sebelum ni, sebelum-sebelum ni, ialah memang taklah cepat habis. Sekarang ni cepat ni. Habis apa? Data ni cepat ni. Guna line apa? Sekarang pakai line mixi. Tidak dulu sebelum ni, kalau setakat dulu kawan 8 gigi, sekurah juga lah tengok lah ni. Tak kena kurah, kenapa nak habis ya? Tukar telco lain ya? Sebab ada tu apa, jaring yang prihatin tu RM50 sebulan tu. Dia nak tengok habis tu dulu lah, rasa baru nak tukar. Nah, ya. Jadi kalau ada hak RM50 ini, takut dia high speed. High speed memang dia cepat habis. Apa cepat habis ni? Tak pun demo dia ambil di kedai petek kau tinggal. Kalau tak ada terjumpa belakang warna eh. Kau nak pergi ambil petek hari ni. Kita pada Pak Butir tu. Kaipuh baru ni mula-mula 12. Lepas tu kaipuh pula berapa? 3. 15. Ini pula 4. 19. Kedai petek ni. Sekarang baru tu kat Sakai, sebelah Sakai. Next pro printing. Kat Rembau. Rembau dalam kat masjid. Dia sebelum 5:30 itu tutup petang. Kalau tinggal situ, kalau tak jumpa dia pergi ambil. Murah kot bayar. Dia bayar ke dia. Dah bayar ke dia. Itu kalau dia mumpuh kena bayar itu. Oh, tu kan melah. Orang jauh kan pecah lah. Jauh kan memang pecah satu. Kalau dekat ni memang buruk. Satu je ke? Satunya tak ada mahal aku. Tak tahu. Pagar dia ni. Maya ya. Dah boleh pergi ambil dulu. Aku buat dua bahan. Mula-mula ni kalau ni kita nak bayar selalu. Biar bila mengambil tu. Kedai sekolah pejabat agama tu kan? Ni sebelah Sakai. Masjid, masjid. Masjid tau. Oh belah. Dekat belah kuil tu. Yang sebelah tu sebelah ni. Ha. Kemana dah buat tu stick apa ni? Pak. Eh? Pak kan ni. Buat tu stick Jawi, pak tu. Oh tu. Oh ni kawai atas karet. Ha. Kawai atas karet. Kalau tak ada dari ni kan, mesti duduk rumah kawai. Ha. Kalau ada sini, kawai pergi demo dan buat tu stick diri. Ha. Kau ajak nak pergi demo, buat tu stick diri. Tinggi mana? Oh, kita tanya Siki, pergi bayar Pak Skeng. Ya, kalau pasal dari tu kot, kalau. Ada apa Hadi tu buat ambil video kawe dari Siru Asro. Dia ambil sekerak gitu. Dato' Nasir tu kawe seterak kalau malah pasal dia. Macam mana seterak tu buat Dato' Nasir ada lagi tu kawai baru. Mari dulu aku bilang. Malam mari dulu. Yang tunjuk saya nak buat ambil strike apa yang kat review tu lah. Dr. Nasir tu. Dr. Biu. Oh, Dr. Biu. Kau anda Rio aku guna. Sekejap orang mesti nak dengar penuh video kawai apa. Tema lempak ni pasal. Oh.
Facebook kami kena blok lah pencuri Baghdad. Apabila ni apa pencuri Baghdad kena blok, dengan segi ni Asia Sophia kena blok. Yang Mama Abdullah. Oh ni kan guna nama Abdul Hamid. Sebulan kena blok. Memang Facebook blok kan. Kalau atas hok anti vaksinnya Cik Zul tu kan. Cik Zul cabar KKM. Oh terus blok tak ada semenit, blok lalu. Nampak sangat dah benda ni. Ya. Yeah. Benda ni senang cakap. Dia ada senang cakap untuk cakap. Dia ada agenda. Strategi ketenteraan yang lebih. Ha. Lebih-lebih kepada senang cakap. Tak ada lebih-lebih, memang strategi ketenteraan yang lebih. Dia nak tawan? Senang cakap macam ni lah. Dia dah banyak kompensi. Ha. Kontrol dengan apa ini? Kontrol dengan apa ini? Dia dah pakat-pakat lemah je. Dia tik je lah. Maknanya kerja dia tak mudah lah. Tak payah lah dia keluar modal yang banyak. Untuk buat satu apa penaklukan. Kan? Satu bahaya kalau kita pakat memberontak rakyat pun untuk jadi agung terpaksa istihadkan darurat keselamatan itu. Lagi mudah kerja dia orang. Lagi mudah kerja dia orang. Ya. Sebab kita dah kira darurat atas keselamatan. Nah. Berikut sekarang ni boleh. Kita mesti bawa berikut. Ya. Jadi dia pakai cacat UN lah. Apa lah. UN. Satu buat dia belakang. Ya. Ya. Jadi mudah lah kerja dia tetap dia tak kelip lah. Itu je lah yang saya faham. Dari segi saya lah nak nanti tetap fakta tu fakta ni. Tak kerti lah kita faham cara orang kampung. Ya. Ha, betul. Itulah. Yalah dia. Tak ada. Yalah dari awal-awal ni. Yalah. Kita lagi tak apalah kita ambil orang kata orang Melayu ni dia jenis kata tak apalah betul lah ansur. Yalah. Nak suruh betul betul dah tak ada masalah sangat. Okay. Bila kita tanya, apa barang ada dalam ni? Apa pasal ni tak boleh beritahu? Ha, kan tanya kandungnya tak jawab. Itulah nampak dah. Maknanya baik lagi orang Melayu holo juga. Tapi di sekolah tu ramah budak tak siwasi. Pada pada mereka bodoh-bodoh gini lah. Kami cara orang muda, cara orang muda fikir lah kan. Nak fikir dalam-dalam kita tak fikir ni. Macam saya ni orang dah lima sisi ni tak boleh. Kita kata dah lama hidup kan. Maksudnya gitu lah kan. Jadi, hak nanya-nanya ni, hak budak-budak ni. Budak-budak macam contoh macam saya main bola dulu kan. Dia orang cedera. 2-3 hari besok dia lari laju dah kita ni. Kalau cedera, 2 minggu belum tentu lagi. Ya. Yeah. Jadi? Dia cepat recovery. Tak guna lah dia orang nak ambil. Lagi pun, kisah banyak hak yang kata kena COVID tu lah. Tak kisah lah kita ambil hak yang kita kata betul-betul kena COVID. Banyak-banyak hak orang tu mati. Kalau orang yang dah ada penyakit, dah. Penyakit hak memang tikus rangkai. Cepatnya. Mana kalau yang mana orang yang positif yang tak ada penyakit. Tak ada benda. Betul. Mana yang dah cukup tu. Kena je tu. Ha. Tapi baik tak payah. Sama je. Patut ambil buat apa? Budak yang ambil. Baiklah. Kita pun terlalu fikiran terlalu banyak dijajak kan kita dah tak boleh nak maknanya kita tidak ada kebebasan untuk berfikir. Dia mungkin Ustaz Majlis Hasan nak Ganu Al Ganu meninggal mana mari Jumaat kita ya betul tambah ialah member dia. Dia ambil yang tidur. Dia mula-mula bukanlah dia kaki dia rajin. Kita biasa tempat-tempat dia duduk relax tu dia lemah juga. Lepas ambil tidur tadi dia duduk. Lemah? Bukan dia seorang je. Dia pun macam tu. Bermakna kalau kita seorang tu mungkin kita juga kata ni. Maknanya orang lain yang berani kuat dia pun kata. Maknanya tempat-tempat kita boleh bukan kata kita rajin lah dia buat ni. Dia lepas. Jadi, maknanya dia gitu dia.
tu kata tempen bagi tahu kat mana hak mana kita dan bagi tahu dah ya. Ayolah kalau meninggal tu ya. Moknya anak murid awal. Hmm. Dah lah dia kat sangnya. Jatuh. Mak dia meninggal, jatuh. Lepas ambil booster. Memang dia kena tentu. Ada, ini bukan yang booster. Hmm. Ada orang tempat kita duduk melepok satu ni. Dua kedua? Haa, dua kedua. Dia demam tu, tak demam, 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 tak demam. Demam tak kebah? Haa, demam tak demam, demam tak. Dia kata, nak minum airnya, dia sayang ke vaksin. Hmm. Dia sayang ke vaksin, tak kisah lah. Minum airnya, vaksin carak. Dia, itu dia punya prinsip ya. Dapat kan? Kisah lah. Dahlah. Gigi masuk hospital pun cek jantung. Hmm. Kena jantung. Tekan air tu tapi dia. Sebab dia pun dia yalah berbagi lah dia kan sebab orang tak kata tak elok. Hmm. Ya. Dia dah dia dah sebut salah. Hmm. Dia sekarang ni jadi lah orang dah kena jantung badan dia. Kenapa tidak badan dia macam lemah sikit lah. Memanglah dia tak kuat mana pun. Di sini nak tahu jatuh tak? Wajah ini ni. Kalau lepas pada ni. Kalau tepi je. Ada jatuh. Haa. Kalau lepas tak ni. Macam bini kalau lepas. Dia ada jatuh. Lepas ambil resi. Kalau dia ada gapa. Ni? Okey, nama. Kalau lepas ni. Lepas pada tepi. Ada jatuh. Doktor oh. Dia ya. Oh, maknanya cara mudah kan? Cara mudah tahu. Sebab dia kena jatuh ni sendi dia lembek. Oh, sendi dia lembek. Dia efek ke sendi jatuh. Kalau teruk nak cari dia, pagi je senyum. Kalau lorah ni lari sini ke sini, nak kena teruk. Senyum lari pagi, tengok buruh. Lurah ni kan? Ya? Haa, lurah tengah kan? Lagi dah. Itu tanda-tanda nak kena stroke lah tu? Tanda. Mana kita, kalau tahu tak, kita pergi ngurut lalu. Dia orang belakang ni, ni. Orang belakang kepala ni. Ni? Hmm, dia seal lah belakang ni. Kalau pecah otak alik gigi, dia kena teruk alik kanan. Kalau otak pecah alik kanan, teruk alik gigi. Dia seal lah belakang ni. Oh, tak boleh. Memang apa hal tak kena dah tak? Hmm. Hari tu babi dah, hari tu tak? Hmm. Kau tengok atas gambar dah. Hari tu, berapa hari habis tujuh lah tadi? Masa di sulu. Kau ambil dulu. Pada orang lain? Kau ambil dulu. Jadi orang lain tu selam pula cari. Dia jazbah dengan ni anu sama tak? Lain? Sama je. Sama jazbah? Tapi cuma kedudukan kawan dah tak ingat kan? Tapi kau rasa yang kelima tu lain? Yang kelima dulu orang lepas tengah. Haa. Orang tak sini. Haa, ya. Orang tak sini sebab nak tahlil mudah. Dia start pada sini. Pada sini. Haa, ada dengan tengah. Haa, tengah. Sama-sama. Eh, ni bubu. Kulu jasa. Kapah. Kapah suruh bertubuh. Oh, lima lemak tu tengah rada. Sini. Atas tulis rada, boleh ke bawah halku. Ha, kalau ubat ni. Ha. Sebab nak ambil talil round 5 ni. Maknanya tengah demo tu jadi kak, jadi kat abah. Tengah demo tu jadi kat abah. Kalau lain sama. Dia ada orang setiap lah tak dia tu. Hmm. Ada orang dia. Kalau tenung tengok orang dia. Dia terletak kan kita
yang saya nampak cah. Dia seolah-olah lima sulut. Macam? Saya nampak cah dia. Kita takut pindah perasaan. Kita takut masing tu macam kita takut kita perasaan kan. Keadaan tu macam dia lagi kuat gitu zikir lagi nampak macam batang nyong besar. Misteri pakai talangi. Dia macam tu lah. Kalau kita orang kata sendiri kan. Tak ada sebukan. Kalau kita gini dia mesti duduk sini. Ini tu kan itu macam maknanya kita bukan syok sendiri lah. Betul tu ya. Itu yang kata saya apa tu. Cebuk tu tu. Saya di lahir bukan orang lain pun. Itu sendiri. Itu tu. Nur Muhammad. Kita cam lah suara tu, nada suara tu kita mesti cam lah. Kalau nada nada lain kita mesti cam nada. Jadi kalau mullah ni seluruh alam tu bunyi. Lepas tu, dia tak tenang juga. Lepas tu, ada lagi ucapan dia. Ha. Tapi dalam bahasa keraton lah. Bahasa keraton. Sejawa. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Tapi biasa ni ucapan ini ucapan bentuk keselamatan apa gitu lah. Dia duduk jawab hati dulu. Dia tak mau translate kan. Apalah kita siap-siap tu. Cari. Punya macam tu. Semoga dilimpahi rahmat. Kalau bahasa ni dah menyelah dia. Kalau ikut bahasa yang betul-betul nak translate kan dia panjang lagi. Tapi bahasa mudah je. Semoga dilimpahi rahmat. Maknanya rahmat dia lah. Rahmat dia. Maknanya bahasa mudah translate lah. Kalau ikut nak translate satu-satu dia panjang lagi. Dia luah lagi. Mana kan ambil bahasa mudah je lah. Sebab saya tanya orang jauh sendiri. Dia pun pernah. Itu bahasa keraton kata dia. Tak apalah kan. Itulah yang kata apa? Yang lepas tu yang kata kita kosong. Tak ada apa. Tak betul lagi. Kita itu yang setiap selepas baca ayat tu ditutup. Ataupun maknanya ditutup lah dengan kawi yun tadi. Itu je lah. Itu terbang tu. Itu satu lagi. Terbang. Biasa bangun kita menang. Ada yang boleh puisi pun. Saya panggil puisi je lah nak kata. Dia suruh tulis sendiri kitab tu. Itu maksud dia. Dia bagi kitab kosong. Saya panggil puisi je lah kan nak kata berindang apa kita tak mahu hebat buat sastera ni. Tapi sedap gue ni dah tu. Dah lah masuk dia. Dia nak bergerak kan. Dia terus. Pilih je lah. Dia macam tak boleh nak tahan. Dia pilih. Ada sebelum tu dulu kita pernah menulis juga. Lama dah saya pun dah tak ingat dah. Lama sangat dah benda ni. Tak kata lukisan. Tak kata lukisan dah terbarik. Siap ada sepaju untuk saya ni bukan hari seni yang ni. Tapi kita boleh pilih tu agak seteri. Molek dah hapus ni. Simpan. Lepas tu bila kita ingat, kita tengok balik, saya tak ada. Tak sebab mana? Tak tahu pun ni. Tak ada apa? Tak ada. Belik ni. Kita pun. Kalau kita bukan nak ingat semua benda kita dah tulis. Kita dah tulang. Apa kita tiup beret kan? Kalau tak silap tajuk aku. Tu je. Tajuk besar dia aku. Hai tinggi tu apa bahasa? Ada lah. Aku kejar kau di sana. Saya tak boleh tak ingat. Saya duduk cari. Nak korek balik mana. Saya pun tak ingat antara saya ingat.
yang itu pun bisa, yang ini pun boleh, bagaimana? Ha, kan? Yang saya ingat lah, saya pun tak apa ingatnya. Begitulah saya pun tak apa ingatnya. Saya rasa sebelum sebelum untuk melayang arwah mak lah. Belum untuk melayang arwah mak. Bila dah melayang arwah mak, lepas tu, dia terlihat dekat 2 tahun melayang. Jadi, komputer saya. Jadi, nak cerita tak kena. Sebab tu buku benda lain. Ada juga benda-benda lain saya kena tengok balik ke mana dia rasa ada lagi. Saya kena tengok balik, saya kena... Kalau tak ada orang buang, ada lah tu. Maknanya, mana kata ilham sendiri lah yang terkeluar sendiri. Dia bagi ilham. Ya dah, yang kertas putih tu aku tajuk dia. Ayat muda-muda tak. Nombor comel tak? 3844. Nombor tu Cina tak nak tu, 44. 44 ni lah Cina kata mati-mati. Dia kalau Cina dia nak 4 batang 4. 4-4-4-4-4. Dia lain pula jadi. Lain pula? Cina kalau 4-4-4-4-4 dia tak mati pula. Dia kan dia say tu mati. Tapi kalau atas orang Melayu, Pak ni dapat. Pak dapat apa? Dapat lah. Apa benda pun dapat. Maksudnya, dua-dua dah. Kalau ikut perjalanan. Mana dua-dua dapat lah. Istilahnya dua-dua dapat. Tapi capur tu 19 tu? 19. Betul lah, 19. Kata apa, ikut bismillah. 19 kan? Ada orang kata, aku adalah aku, kau pasal apa? Cina suka 888. Ada. Cina 8 tu dia kaya. Kaya. 9 tu penuh. Penuh? Penuh lah. Kaya penuh. Rasa 8-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 
Belum nak ambil ganung tak nak nak nombor di angka ni. Lambat sangat. Tapi tak ada. Saya sebenarnya kata nak bus keting ke tak? Body kit ke tak? Kalau bu body kit tak ada kerung-kerung belakang ke depan. Ni maknanya ambil ambil standard gitu je lah. Tak ada tambah-tambah. Tak ada. Tintak lah bayar 300 lima. Dia kata kalau awak ni 300 lebih kot tintak. Lain eh nak dia dengan anak Azia. Tak Azia kata, oi, mana tak sedap ni? Padan aja ibu bang ini kena naik kok ini kok besar ha. Bau sesuai ya ibu badan besar kena naik kok besar bau tak ha. Bau sesuai tempat kecil-kecil kata tak kena lah ibarat orang kata apa naik motor Honda kan ha. Jadi ibu tak kena lah bukan masalahnya tak, tak kena body ha, tak kena mana tu kalau naik motor naik kena naik Harley ke ha, tu bau bau gaya dengan kena, betul. Ini tu dia sedar baru sedar. Sedar, iyalah tak sebab ramah. Sedap, 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 sedap. Nanya? Apa? Allah. Allah. Dari. Molek dah nombor tu, kereta baru. Asal tu cikgu, balik ke sana. Alah, bateri pula tak ada. Eh, tak boleh makan ke? Jarang nak boleh makan pagi ni. Yeah. Boleh kata jarang. Kita tak makan jarang. Kalau nak cuti, baik cuti sekarang. Dan bila puasa, Raya Haji, PKPD pula. PKP tak ada dah, dia kata janji tak nak buat. PKPD tu? PKPD seluruh negara. PKPD lagi ketat pada PKP. Tapi kes makin naik 5,000 dah. Baru ni turun kejap 2,000.
Kerja kat Tenterang je. Ha? Kerja kat Tenterang je. Ngaruk. Sekalau bawa power bank tak bawa hari ni power bank. Terus sekarang hari tu kat kerja. Dah pula 12.30 balik dah. Okay. Hari ni pukul 12 lah. 11.30 balik. Kalau kita kata apa kuman yang telah ditambah baik, di update dia punya power. Kalau nak bawa cara dia tu macam tak nampak jalan dah. Bawa cara biasa, cara manusia, cara biasa lah, cara kita kata secara fizik kan, secara fizik macam tak apa nampak jalan. Kalau dia pakai cara metafizik, dia dah tahu. Metafizik mana? Dia pakai sini? Kuman tu. Vaksin ni memang dia tak spirit dalam itu, itu satu. Tak pakai sendalui lain tu. Mana main pakai metafizik? Mungkin kita pakai yang benda yang tak. Dia macam mana Mak Ustaz Amin tu? Dia tak boleh bangun, bikin lumpuh lah, duduk atas silap. Tiba-tiba kena COVID. Mungkin pakai metafizik. Metafizik? Maknanya sengaja cakap pakai cara alam lain. Saya demo tu tak rekat ke apa dia kata. Oh, nak siapa mandi juga. Dia pakai cara solidi. Mudah orang pakai kadam lah sebenarnya kita. Dia pakai jing tu. Ha, tu gitu je lah. Ada kata dua, jing melalui darah melalui tanah. Sebab kalau okay, kalau kita kita semua tak kisahlah. Kita kata panggil tak kemanusiaan dah banyak tanah ambil kursi. Jangan pakai cara tu pula. Haa, baca. Pakai cara tu lah pula. Itu kata rezeki masing-masing lah. Tapi tuan aku tak rezeki lah. Kata rezeki masing-masing. Yang mana ini aku kena lah. Haa, ni dah, kalau tak vaksin kena COVID. Kalau vaksin mati. Bukan mati lalu lah maksudnya. Mungkin yang keempat, kelima. Ataupun mungkin kalau guna nak cam, mungkin setelah 5G upgrade makin-makin lebih cepat tu, tak tahulah. Oh, dia kontrol. Mana 5G dah ada ya? Mana di situ dia boleh. Dia pakai teknologi gelombang kan? 60 MHz. 60 MHz. Cik Zul kata 30 dah cukup je sebenarnya. Kalau 60 MHz, bukan Hz. MHz. Tahu 60 Hz. Tahu tapi 60 lah. Hz ke MHz? Aku tak sure lah, kena dengar balik lah. Hz tu, Hz. Hz. Sebab kalau dia tanya, dia mau ambil kolidi siapa? Dengar ni, hak Kedah tu, nama apa dekat Pendang tu? Alah, Ustaz apa nama? Sanusi. Haa, Sanusi. Sanusi, Ustaz Sanusi, Sanusi. Orang dekat Pendang. Dia nama apa tempat dia tu? Kampung apa? Tapi saya tak tahu kampung dia tu, tapi tempat saya pun dah lupa Pendang tu. Tokai. Ah, Tokai. Kampung Tokai. Lepas tu kalau tempat dia punya sulut tu di Paya Maisun. Paya Maisun? Ha. Dia sulut di kat Paya Maisun, lama dah. Tahun apa? 2000 lebih ya? 2005? 2007 gitu. Dia selepas habis sulut tu, dia ada nombor best. Masa kita kata best saya tu, sampai sekarang saya pun dah tak tahu kan, sampai sekarang tak dapat nombor. Tak tahu kenapa. Cepat saja. Cepat sangat habis tu kan. Dia tak, dia macam seolah-olah tak didaftarkan. Seolah tak bubuh nombor. Dia biasa best-best tu, dia ada nombor. Tapi kalau dia jumpa Haji Sanusi, dia ingat demo. Memang sebab masa saya tu kita buat tu sikit je. Bila masuk tu, okey sini contoh lah dia kena. Okay, letak air sini. Dah, lepas tu. Kita lain. Kita lain banyak. Hal pribadi. Lepas tu yang member-member yang geng-geng lain tu, bila masuk dia, kau belajar buat apa tu. Buat tu je datang. Buat tu je. Dia kan masa kawan-kawan lain tu pelik. Dia kata abang tu cerita apa dengan tuan. Kita buat tu, lepas tu macam-macam lah. Kita tanya tu, kita jawab. Nanti tu lah. Ya hari lah tu yang lama tu sampai orang ketuk. Khalifah dia ketuk tu? Haa, ketuk. Ada orang tu terpaksa tunda esok lagi. Haa. Mula saya habis dululah. Ya. Kita merdeka dululah. Lepas tu je lah tak habis. Kita merdeka.
Cak Sanusi anak murid siapa? Rasa dia mai ambil dengan Wahsan. Ustaz Wahsan. Wahsan pasal tumbuh. Bukan pusat sulut di Pulau Rumput. Dia anak murid tak kenali tu. Cuma dia mai merantau sini. Tak? Tak banyak jarak dia. Di pasal tumbuh. Pasal tumbuh. Pondok. Waktu suluk di sana itu, tapi tak tahu bila lah kalau nak camnya tahun dia. Waktu itu gerhana matahari. Gerhana matahari? Molek lah. Terjadi waktu itu gerhana matahari sampai siap kena buat semayang aku solat gerhana matahari. Tahun tu, maksudnya ada tahun tu. Jadi cari balik lah 2000 apa? 2000. Budak tu nak dobit mak dia tak selesai. Dia ni macam naik four wheel drive lah. Dia naik kereta tak berasa gini. Dia macam ada genjok-genjok sikit lah. Kalau kereta dia steady. Crossover. Dia pakai dia tak tahu buat suspension. Suspension dia apa? Ke angin ke apa? Tak tahu lah, tapi dia lembut pada arus. Lembut pada apa? Arus kerah tak? Arus murah lah 70 lebih. Oh. Tapi hak 80 ribu ni Alza ke apa? Kau abang Alza. Abang Alza ke? Ada tahu tak tentang Imam Bonjol? Maknanya Imam Bonjol cakap sama Niah tak? Imam Bonjol? Ha, sama Niah tak? Tu Habib Rizki, Habib Rizik Indonesia tu. Tu kira macam cucu dia ke apa? Tak ada kata dia anak Imam Hadi dia tu tahu. Orang Indonesia tu raya. Imam Hadi ni pandai bahasa Arab. Tapi kalau orang Indonesia tadi long itu apa ajaran Tok Aswak tu tak pakai Hindu ditarik eh dia panggil apa rukun apa rukun ni ah rukun yang mandi rukun Syami rukun Iraki ya rukun ajaran Tok Aswak belah kita tak kucah lagi ya dia tunggu masa nak buat tak, Iman Bonjol sama ni ah dekat sama ya sama dekat sama batik sama kalau kita pernah jumpa cicik tu cicik dia cicik ke memang itu kalau derek kan ha cicik ke cucu ke gitu lah kita pun boleh nak balik lah oh ini siap dia lahir di dong lahir di Tung Karaoke lahir di sana lepas tu rasanya mungkin belum sekolah lagi balik ke kampar ke mana ke semua ha, kampar kampar apa kak? Kampar ni kampar Indo ni kampar Indo? Kampar Sumatera ini orang kereta betul tak ada kesak lain lah kan katanya di sana dia tu tu. Siapa tu? Ya, kata cicik dia. Cicik dia tu. Lepas tu dia buang semua. Dia tinggal semua. Amalan? Dia tinggal semua kan. Mari sini. Mari semua. Oh, tinggal jawatan. Oh, mari semua. Mula balik jalan kaki. Letak pada bawah? Oh. Macam-macam dia kata tiga bumbu dia. Ha. Tiga bumbu dia. Yang
ingat dia, itu dia cerita sendiri tu. Bukan dia dengan cerita orang lain. Ha. Saya ingat dia kata satu buku dia tu pukul satu malam dia kata buang jagung dalam pergi terjun untuk saya. Dia pukul satu malam kata dia terjun pergi. Mana nak jumpa kata dia. Naik. Dia kecil. Oh kan, naik. Dia kata, jemput, tak jemput. Bodoh dah. Dia cari. Dia tak ingat dah benda ni dah lama dia cerita. Dia ada. Dia pun, pengalaman dia pun. Ha. Satu lagi yang, ini orang yang penuh. Cerita dia sendiri bukan orang lain. Saya ada dengar cerita. Dia 3 tahun membisu. Duduk dalam masyarakat. 3 tahun membisu. Tak bercakap? Tak bercakap. Dia masa tu anak dah ada. Mana? Kenalah anak-anak berdasar kan? Menurut kita ni, kalau bini dia minta duit, nak dia lah ganja nak stop. Dia tu ambil ketat. Contohlah nak duit banyak ni. Contohlah contoh hebat contoh. Ambil duit dia bawa kita kain. Contohlah saya contoh. Tapi dia orang cerita gitu je. Jalan dia tu ketahu. Kerja dia, hari-hari pergi mancing. Dan ada seorang yang suka teman tu. Orang tu Adi nama dia. Jadi Adi ni dah ada teman dia hari-hari. Mana dah senyap-senyap. Tak bercakap apa? Tak bercakap apa. Lepas maknanya dalam 2-3 hari sebelum dia nak bercakap semua, Adi ni dapat. Adi dia selalu teman dia pergi ngai. Dapat apa? Dapat malu masa dia kata bagi 3 hari orang tu boleh bawa kakak. Mana betul dia cakap. Jadi dapatlah jumpa Adi. Memang Adi tu cerita sendiri. Adi yang cerita sendiri. Maknanya kita cerita orang benda tu betul lah. Benda tu betul lah. Bukan kata kita-kita. Lalu cikgu tak cakap kena buat kerja. Jangan rasa. Sini tepi tak ngajar murid. Masuk dah kelas. Kelas masuk tapi PMP tak berjalan. Dia kata-kata saya pun tak tahu. Tapi cuma pernah orang ni kata. Dia macam mana kali dia daripada Khalid Abal Dardi tak? 300 hari kali pun keluar daripada dia. Jadi dia pernah dalam bilik dia pun kita buka sikit sebab dia dah beranak mungkin apa. Jadi bini dia masuk banyak. Ini orang cerita betul tak betul saya tak tahu sebab yang cerita tu bini arwah bini yang cerita pada seseorang. Dia nak lain juga kan? Ini dia tu, buka-buka sedekat tu. Atas bawah. Malah atas tak ada buku sedekat. Jadi, mungkin bini dia tu kita tak kita pada sama lah. Mungkin lah kan. Sebab orang tua ni dia, maknanya, mau nak cerita apa-apa dia boleh cerita lah. Sebab dia lagi pun dia, Al-Quran tu mulut dia cair gitu. 30 juzuk tu cair gitu je. Maknanya aku cakap Arab kata dia. Gini je. Nak cerita apa, tak tahu. Kupi apa semua dia. Boleh, tapi dia dia pun selepas 20 tahun dia duduk begitu. Macam-macam hal lah kata dia. Selepas 20 tahun dia tak buat pun nak ni dah. Tak buat pun nak kita-kita dengan buat dia kadang-kadang lebih suka kita-kita buat bola, buat gitu dah. Dia tak buat pernah sangat lah. Nah, dia cerita dia ni Cina. Kacau kan.
Masau ni apa semua sampai ni warga dia sampai dah. Ikat dengan ni tali dengan besi dengan rantai ya. Dia kata bawa ni untuk dia. Keluarga dia dah tak tahan untuk ni. Dia kata bawa dia. Lepas tu dia kata dia marah. Jangan kunci ni, biar. Dia kata lepas duduk dengan dia tu, tak lama dia kata. Cubalah lepas sikit. Cubalah tu, biar. Lepas 3 hari orang dia tu, hilang kunci tu. Hilang. Kunci hilang? Kunci Cina tu hilang, tak tahu apa kena. Dah Cina hilang? Haa, hilang. Lepas tu dia dah lepas 3 tahun tu kata dia. Kat bandar pun, dia dah kata dia. Datang ke orang dia kata gaya lah, dapat lah pakai long sulit semak apa semua. Datang salam ke dia kata. So dia kata pakcik tak kena saya ke? Kita tunggu dia kata. Dia bang, apa? Dia kata saya dah mati tanpa dia suam tu kopi ya. Ada RM2. Dia kata sekarang ni saya dah jadi macam gawat bank juga lah. Gawat bank apa semua. Dia masuk Islam. Dia tanya orang tu, dia tanya balik. Yang terhilang tu, saya pergi betapa. Dia tak cerita detail dia apa yang dia beritahu kat masa duduk rumah dia tu. Cuma dia kata dia betapa. Dia kata suruh. Dia kata disuruh menebak kat rumah tu. Pak orang tu biasa pergi bandar. Bila dia pergi bandar, dia balik. Hai Kino, melima mandarin. Saya pun. Hah? 2% Ah ni 2% Alah ni token. 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 Okey. Ingat duit pun je token. Ampe. Ada yang duduk sini tak kawan nak pergi cocok. Baik.